الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. يا الله tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menampakkan ilmu agama kami. Biar berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada penerimaan Ustaz Fawzi Surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 3-4 tahun kebelakangan ini, suasana majlis ilmu di Selangor ini sangat meriah. Alhamdulillah, dekat nak masuk Ramadan, banyak ceramah welcoming Ramadan. Sepanjang Ramadan, tazkirah tiap-tiap malam, duha, subuh, office, rumah, surau. Alhamdulillah, ni nak masuk Idul Adha, nampak lagi nak raya. Lembu sengih lagi sekali, relax ilmu, tak terbawa lagi. Kita dah mula dah buat persiapan-persiapan. Ini suasana yang sangat baik supaya nak melahirkan keadaan kita beribadat dalam keadaan kita faham bagaimana disebut oleh Musi tadi. Itulah ibadat yang paling berkualiti. Sebab tu Allah Ta'ala sebut liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan kematian, Allah cipta kita ni untuk tes. Ayyukum ahsan, siapakah di dalam kamu yang paling baik. Ahsanu ni yang paling baik. Allah tak sebut aktsaru, yang paling banyak amalan. Allah nak tes manusia yang paling baik amalan. Ahsanu, di bahasa Arab ahsanu paling baik. Kalau aktsaru paling banyak. Allah sebut Allah nak uji manusia yang paling baik amalan. Allah tak sebut paling banyak amalan. Dah apa makna yang paling baik? Yang paling baik ialah yang paling tepat dengan cara. Siapa yang ajar cara? Sudah pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis-majlis ilmu sebeginilah nak menambahkan paling baik amalan kita. Sebab tu kita doa di awal tadi, moga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang yang sentiasa improve amalan kita yang lebih baik, lebih baik. Ha, supaya kita baiki amalan kita, insyaAllah. Jadi, kena kekal dalam keadaan macam ni. Sampai bila-bila, sampai anak-anak kita nanti pun, kena tukarlah keadaan ni. Kekal dalam keadaan meriahkan, bukan kita saja dapat, anak-anak kita pun dapat membesar dalam suasana banyak majlis ilmu. Dia orang datang ikut kita masjid surau ni, biar dia main kat belakang pun tak apa. Tapi mereka dia dicinak dengan masjid surau bila ada majlis. Dia orang kata, oh beres, dia ceramah makan sedap malam ni. Dia orang datang makan. Tak apalah, cara kita jinakkan mereka dengan rumah-rumah Allah masjid surau, insyaAllah. Saya bila dihubungi, diminta untuk cakap sedikitlah tentang Idul Adha. Tengok hebat kat sini. Baru masuk hari berapa bulan kan? Baru satu bulan kan? Baru satu Zulhijjah dah prepare dah untuk Idul Adha. Oh, jadi semangat nak raya, bukan semangat nak raya. Semangat nak ilmu supaya kita beraya dapat pahala. Makan daging pun dapat pahala. Ha, itu yang bagus. Jadi kita mulakan dengan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah beritahu bahawa dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihi ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nabi sebut tidak ada hari-hari yang Allah sangat suka amal soleh pada hari tersebut nak banding dengan hari-hari ini. Apakah hari-hari yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Jadi maksud kau di baginda ialah 10 hari awal Zulhijjah. Ataupun lebih khusus lagi 10 siang awal Zulhijjah. Dia tuan-tuan dalam setahun, dan sebut dalam tanilah ustaz ke mana? Dalam setahun ada satu malam yang paling istimewa. Malam apa? Lailatul Qadar ni tiap-tiap tahun. Dalam setahun ada malam paling istimewa Lailatul Qadar. Dia ada tiap-tiap tahun. Yang paling istimewa seumur hidup kita tu malam tamu pengantin lah. Tak apalah tu. Kan? Yang istimewa setiap tahun Lailatul Qadar. Kan? Jadi dengan malam ni istimewa, dia berada pada 10 akhir Ramadan. Maka 10 malam akhir Ramadan jadi istimewa. 10 malam akhir. Sebab di celah-celah ni ada Lailatul Qadar. Malam. Maka ada juga tadi malam. Dalam setahun ada satu siang yang paling istimewa tiap-tiap tahun. Siang apa? Ha? 31 Ogos. Yang paling istimewa dalam setahun hari? Hari wukuf Yaumu Arafah. Hari Arafah, hari wukuf. Jadi dalam setahun ada satu siang paling istimewa, iaitulah hari wukuf, hari Arafah. Al-Hajju Arafah, Rasulullah sebut haji itu Arafah, makna wukuf yang paling besar ialah wukuf di Arafah. Jadi 10 hari yang berada di dekat dengan 9 Zulhijjah ini menjadi hadis yang saya sebut tadi, ialah yang dimaksudkan tidak ada hari-hari, tidak ada siang-siang yang sangat disukai oleh Allah amal soleh pada siangnya mengatasi 10 siang. Sahabat pun datang tanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Rasulullah kata Allah sangat suka amal soleh 10 siang. Nak banding dengan yang lain, Allah lagi suka 10 siang. Dan kalau nak banding dengan jihad, macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarja. Rasulullah kata tidak. Maknanya amal soleh di siang hari ni sangat Allah suka mengatasi segala-galanya. Mengatasi berjihad juga Rasulullah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan segala harta yang dia miliki, lepas tu dia tak balik dah. Maknanya dia gugur syahid, orang mati syahid lagi hebat lah. Maknanya kalau pergi perang balik-balik, amal soleh pada 10 ini lagi hebat, kata Rasulullah SAW. Bila ni? 10 awal Zulhijjah, 10 siang. Dan kita dah berada pada waktu itu sekarang. Ustaz, tak perlu tentu apa 10 awal Zulhijjah. Yang dengarnya hari Arafah kan? Yelah, tak dengar sebab kita mungkin tak sempat nak belajar lagi sebelum ni kan? Tapi hadis ni lama dah nak sebut. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari pun dah lama dah ada kan? Rasulullah beritahu kelebihan 10 awal Zulhijjah, dan kita berada dalam 10 awal ini. Selesai satu qaddimah. Yang kedua, apa amalan soleh yang kita nak buat dalam 10 ni? Antara amal solehnya ialah, kita ambil dulu, bukan dalam 10 ni, kita lompat sikit, nanti kita undur balik. Lompat sikit kepada ibadat korban. Ibadat korban yang dibuat bermula pada 10 Zulhijjah, hari raya. Cuma saya nak relate dalam masa sebelum korban ini, ada ibadat penting yang berkait dengan korban. Apa dia? Rasulullah SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Apabila masuk hadis tadi, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan ada di kalangan kamu yang nak buat ibadat korban, maka jangan potong mana-mana kuku dan bulu. Biarkan kuku dan bulu. Siapa ni? Orang yang ambil bahagian
korban. Nabi kata, dan ada di kalangan kamu yang nak buat korban, maka biar jangan potong kuku, jangan potong mana-mana bulu. Kuku siapa? Bulu siapa? Kuku dan bulu orang yang ambil bahagian korban. Bukan kuku lembu. Bukan bulu lembu. Saya sebut ni, mungkin orang rasa macam joke. Tapi ada orang silap faham. Bukan saja dia silap faham, siap tulis buku lah. Ada bawah ni kita ada lah dalam grup-grup, ada 2-3 orang ustaz ni kita ada grup WhatsApp. Oh, ustaz pun ada WhatsApp lah, WhatsApp je. Jadi kita ada grup kita, pokoknya ada seorang sahabat share, dia ambil gambar buku tu, amalan-amalan sunat Idul Adha. Nombor apa? Nombor 5, nombor 4. Saya tak ingat, tapi dia share lah grup WhatsApp. Sunat kepada yang mengambil bahagian korban, tidak mengambil mana-mana bulu atau kuku lembu untuk dimanfaatkan. Allah, macam mana nak potong kuku lembu? Kita fikir ya. Bila dia terjemah hadis word by word, pakai kamus, tak baca syarah hadis, tak berguru, buat buku tu bukan artikel buku, terbit buku. Ya Allah, bahagia ya. Jadi hadis tu kata jangan potong kuku lembu, jangan potong kuku lembu. Yang hadis tu kata jangan potong kuku kita. Sebab dia ada wa'arada ahadukum ayyudhahiya. Dan sekiranya seseorang kamu nak korban, bal yumsik an sya'rihi. Hi ni pronoun kembali kepada ahadukum. Nye ni orang pondok kata nye balik pada yang tu yang nak korban. Bukan nye lembu. Pernah itu dia balik tomel atau pasal yang dia balik. Kembali pada orang, bukan pada lembu. Nak potong lembu-lembu geli. Ya, tak potong lembu dia. Jadi ni saya tak faham ni. Okey. Sunat. Tuan Ustaz macam mana saya, Tuan Ustaz baru bagi tahu malam ni. Dah masuk dah satu tu hijau. Saya tak potong lagi semalam. Nak buat macam mana nasib lah. Dan kalau saya potong esok je, saya boleh kira tak lagi. Sah lah potong tu, bukan sah potong, putus lah kuku tu. Tapi kita terlepas lah pahala. Pahala apa ni, pahala sunat. Dah macam mana korban saya? Korban okey, tak ada masalah pun pahala korban. Ini syarat kita ikhlas. Yang jadi kita tak dapat lah pahala tu, tahun depan jaga lah. Ya, 29, 28 tu kaedah, potong kuku mana-mana bulu, kita selesai. Berapa lama? Sehingga hari semelih. Kalau hari semelih taklah lama sangat. Barangkali paling lama pun 2 minggu. Ya, 2 minggu okey lah, sampai 2 bulan jadi smog belantara pula. Tak cukup tu. Ya, dia 2 minggu paling lama pun. Ini kata Imam An-Nawawi, kita nak feeling apa yang orang sedang berihram. Orang berihram, jadi kita nak feeling sama. Jadi kita tak potong kuku dan mana-mana bulu. Di satu tempat tu saya tegak hari ni, dia tanya pula, dah bersetumpuh boleh tak Ustaz? Nah, bukan kita ihram. Ya, ini sunat kepada orang yang ambil ibadat korban di tanah air ni. Imam Nawawi kata, sekadar nak rasa apa yang orang dalam ihram rasa sikit lah, supaya kita pun connected, kita pun ada hubungan juga dengan orang kat sana. Dan kalau belum potong macam mana? Potong lah, tak ada masalah. Ya, ini berkaitan sunat yang berkait dengan ibadat korban. Sangat baik kalau kita boleh buat. Dan kalau saya Ustaz, saya memang ambil ataupun saya tak decide lagi nak ambil ke tidak, ambil ke tidak. Ya, tengok kira duit lagi, bajet mana boleh cukup ke tidak. Bajet rokok dah harga naik, tak apa nak korban, baik beli rokok. Nanti kita tak putus lagi ni. Esok pun nak putus, bila niat esok rasa nak ambil bahagian korban, mula esok tu lah. Dan kalau tadi saya dah potong kuku, insyaAllah Nabi kata, mula esok tu lah. Patutnya daripada awal Ramadan lah. Tapi dah kalau kita baru design, oh dengar ceramah malam ni rasa salah pula tak buat ibadat korban. Astro boleh bayar aku ni, rokok boleh beli, itu ni nak tukar sport ni 2-3 bulan sekali tukar. Nak korban tak boleh. Jadi esok pasal ni aku kena korban lah juga. Mula esok jangan potong kuku dah. Dah potong dah tadi, itu tak apalah. Ya, hati tu balik pada asal masalah amalan ini sunat.
jangan pusing lah kalau rasa tak boleh buat. Dah ustaz, saya 2 minggu dah tak otak, ingat nak otak Jumaat ni. Macam mana otak lah kalau rasa dah rasa dah tak tu sangat kan, kuku pun macam Dracula atau apa, otak je lah, jangan apa jadi masalah kan sunat. Itu berkenaan dengan orang yang ambil bahagian ibadat korban. Kemudian saya nak kita pergi detail sikit berkenaan dengan korban. Memang ibadat korban, kalau orang yang ada di Mekah tu di Mekah lah, kita cerita-cerita yang kat tanah air ni, nak tak nak kita akan refresh, kita akan mengingati kembali pengorbanan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pengorbanannya bukan hanya berkait dengan Ismail saja. Nabi Ibrahim adalah ikon korban. Tuan-tuan, bila kita sebut berkorban, maknanya kita ada dua perkara penting ataupun dua perkara yang kita sayang. Itulah yang kita korban kan. Kalau kita tak berapa sayang, dia mana berkorban? Ni selipar jepun saya ni saya bagilah ke awak. Saya berkorban untuk awak. Saya korbankan selipar jepun saya yang putus belah ni. Saya sambut dah dengan tali ni, saya korbankan untuk awak. Itu jadi pengorbanan. Itu tak berkorban, itu hadiah lah selipar jepun tu. Ya. Berkorban ni sesuatu yang kita sayang. Kita korbankan untuk dapat yang lebih besar. Ini sacrifice, baru dia panggil nilai korban. Kalau yang biasa-biasa baju buruk kita, saya korban dan ambil lah. Mesti orang pergi ke poja ni. Allah Akbar. Tentang lah nak kata baju terpakai. Kan ada NGO-NGO yang siapa-siapa ada pakaian nak bagi kat sahabat saudara kita di kemboja boleh sumbang. Dia pun ambil lah baju-baju lama yang tak padat, tak pakai dah. Pilih lah Siti. Jangan yang terlalu buruk kita beri. Tengok yang sesuai lah. Ni spender pun 4-5 pun bagi juga kan. Konon hari tu dia tak panggil berkorban tu. Ada satu saya pergi kemboja gitu, pakcik tu pergi ke masjid berjemaah, baju Metallica dah dimakan, dia orang bagi kan. Metallica rokok-rokok belakang ni timah yang bunyi, dia orang bagi. Kita nak bagi dia kat yang batu. Jadi dah ustaz, kita bagi tu okey lah, tak tahu kenapa yang kita bagi raya kita nak bagi. Lepas tu kalau imam paling tinggi, dia bagilah yang paling baik. Tapi kalau kita bagi yang top paling baik pun, tapi saya rasa tak badan dah ustaz, saya rasa tak nak pakai dah, pergilah. Tapi janganlah pergi yang terlalu teruk. Tapi masih lagi tidak termasuk dalam berkorban tu. Dia berkorban ni baru pergi untuk Kawasaki. Tak apalah, dia dekat Allah lah. Nah, contoh kita tu yang dia sayang sangat. Baru baju cantik, pakai tu cantik. Yang tu level tinggi tu, Nabi Ibrahim sebelah anak tu yang dia sayang, nak utamakan cinta Allah. Itu korban. Dan perkataan korban tu asal daripada perkataan Arab qaruba, maknanya qaruba, bukan kerbau. Qaruba maknanya dekat, qarib, qarib. Bahasa Melayu kata sahabat, sahabat qarib, qarib. Asal maknanya dekat, qarib. Jadi kurban bahasa Arab qaruba yaqrubu qurbanan ila Allah. Satu amalan yang kita buat untuk kurban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berkorban sesuatu untuk seseorang nak lebih dekat lagi dengan dia. Jadi itu daripada asal makna qaruba, kita panggil kurban. Datang orang Melayu gunalah kata kurban juga. Kalau kata orang Melayu boleh berkorban. Dia asal bahasa Arab. Melayu ni apa ya? Bahasa Melayu sebenarnya banyak. Tak ada. Kita nak kata korban. Korban. Tak. Contoh kata Melayu yang tak ada. Contoh. Lapar lah orang dia apa? Lapar. Kenyang. Ada perkataan yang tak ada. Kalau dahaga lah orang dia apa? Bukan haus, dahaga sama dengan haus. Dahaga lah orang dia apa? Tak ada kata Arab. Apa namanya? Arab ada syabiat, lapar.
Syabiq kenyang, jumuk lapar. Lazi at'amahu min jumuk kan? Lapar, lawan dia syabiq kenyang. Dahaga atas, lawan dia rai. Hilang, dahaga. Tapi kita nak kata apa lawan dahaga? Dahaga lawan dia hilang dahaga, memang pandai. Lapar, kenyang. Dahaga, hilang dahaga. Tak ada ceritanya bahasa Melayu ni, banyak kita terpaksa pinjam kan, kurban. Tak apalah, tu wording, tu perkataan lah. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim AS sebelum cerita korban Ismail, banyak lagi korban-korban yang Nabi Ibrahim lakukan. Nabi Ibrahim ni hidup di kampung asal dia, bukan dekat Palestin, Jerusalem sekali. Nabi Ibrahim asalnya Babil, dari negara Babil. Orang putih panggil Babylon. Asalnya di Babil. Dekat awal Nabi Ibrahim dakwah ayahnya sendiri. Dakwah ayah, nama ayah Nabi Ibrahim Azar. Ini disebut dalam Quran, Azar. Jangan pula cari nama dan doa, oh ayah Nabi Ibrahim, aku nak bagi nama cucu Azar. Nah, ni ayah Nabi Ibrahim. Kawan tu mati dalam keadaan tak beriman. Jadi kena hati-hati sikit. Nak pilih nama dan doa, bagus dah. Tapi tengok nama, oh ni aku ni, nak bagi nama anak. Nama apa? Abu Lahab. Tentang-tentang di dalam Quran yang ada arti sepul. Pilih Azar, ini ayah Nabi Ibrahim yang memang confirm mati dalam keadaan tak beriman. Nak sampaikan Islam, nak nyatakan Islam, Nabi Ibrahim dihalau keluar oleh ayah. Pengorbanan dah demi agama dihalau oleh ayah sendiri. Dah ayah tak nak beriman, Nabi dalam Quran sebut bahasa yang cukup lembut Nabi Ibrahim. Ya abati lima ta'budu syaitan, wahai ayah kesayanganku, sebab tu ayah sembah syaitan ni. Bahasa yang lembut, approach yang baik, kena halau, ayah halau. Kerana agama, ayah halau. Bukan kena tukar tempat kerja, ayah halau. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Halau. Kena halau keluar dari rumah. Tak apalah, terus berdakwah pada masyarakat. Terus berdakwah pemerintah kepada pemerintah. Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim korbankan segala kepentingan berhadapan dengan raja. Dia kata, kau kata Tuhan kamu menghidupkan dan mematikan. Raja kata, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang panduan. Raja tadi kata, kamu A, jatuhkan hukuman dulu. Kamu B, bebas. Yang ni pun kena bunuh, yang ni pun bebas. Raja kata, tengok, aku pun menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tak nak layan hujah bodoh. Nabi Ibrahim bagi hujah kedua. Nabi kata, Tuhan aku menaikkan matahari dari sebelah timur, turunkan matahari di sebelah barat. Cuba Tuhan aku naikkan matahari dari sebelah barat. Fa'uhita allazi kafar. Lalu dia tunduk rasa bodohnya. Kalah berhujah. Berhadapan dengan kaum sendiri. Dan memang kisah masyhur, saya pergi secara pindah lalu saja. Kaum yang menyembah berhala. Dan kaum Nabi Ibrahim. Ini cerita di Babil, bukan cerita di Palestin. Awal masa usia muda. Ini zaman muda. Berhadapan dengan kaum yang menyembah berhala. Ajak sembah Allah. Nak buat apa sembah patung yang tak beri manfaat mudarat ini. Suatu hari penduduk kampung negeri itu keluar sikit daripada kampung dia orang, pergi berpesta. Dia orang berkumpul beramai-ramai berpesta, nari, minum arak, joget, pijum heboh sekejap keluar sana. Tinggal Nabi Ibrahim seorang. Ibrahim kata, nak buat apa dia ni? Lalu Nabi Ibrahim ambil kapok, pecahkan berhala-berhala yang ada. Pecah. Ditinggalkan satu saja berhala yang paling besar, dia letak kapok dekat berhala besar. Ini risiko. Korbankan ni, berkorban risiko ni berhadapan dengan kaum ramai, pecah berhala. Kita jangan pergi pecahkan puih orang. Ini zaman Nabi Ibrahim lah. Zaman kita ni tak sesuai lagi kaedah begitu kan. Zaman tu
Jadi Nabi Ibrahim pecah ke berhala, tinggal rapak di berhala paling besar. Bila kaum dia balik, tuan-tuan, bila kaum ni balik ramai-ramai, tengok hancur habis berhala, ayat Quran merakamkan ucapan orang kampung. Mala alihatina, siapa buat kat Tuhan kita ni? Kami Tuhan lah, dia juga. Ini manusia jadi bodoh. Man fa'ala hadha bi alihatina, siapa yang buat ni kat Tuhan kita? Hari tu lagi hancur bergelimpangan dah. Tengok manusia bila hati dah tertutup, siapa buat kat Tuhan kita? Siapa buat kat Tuhan kita? Lalu ada seorang kata, dalam kampung kita ni ada seorang anak muda. Dalam ayat Quran disebut fatan. Fatan ni makna orang muda, bawah 40. Seorang anak muda yang selalu kutuk Tuhan kita ni, nama dia Ibrahim. Lalu dipanggil di kalangan ramai, kumpul ramai-ramai, panggil Ibrahim. Ditanya, diadili Ibrahim di hadapan orang ramai. Wahai Ibrahim, kamu ke yang buat kat Tuhan kami habis hancur Tuhan kami? Panggil Tuhan ni. Nabi Ibrahim kata, tanyalah yang paling besar. Lalu dia cakap, tanya dia, kapok pun dia kat dia, cuba tanya. Ingkatmu yang teguh, cuba tanya yang paling besar. Kalau dia boleh cakap, lalu orang-orang yang hadir ramai-ramai ni, ayat Quran sebut saya panjang ayat dia, tapi kisah dalam Quran menyebut mereka ini tunduk, lalu berkata pada diri masing-masing, bodohnya kita, Tuhan kita cakap pun tak boleh, nak tahan diri sendiri pun tak boleh. Nah, ketika penduduk kampung tunduk, uffillakum walima ta'buduna min dunillah, Nabi berkata, Tuhan aku boleh sembah tu, nak beda diri sendiri tak boleh, cakap pun tak boleh, dengar pun tak boleh, kamu sembah dia. Dia orang tak boleh nak berhujah, kalah hujah, nyalakan api, tolak Ibrahim dalam api sana. Tak boleh hujah nak ISD selalu. Dia tak boleh nak hujah, dia terus nak main kasar. Tak boleh nak hujah, hujah lah. Dan kalau kamu betul, hujah. Manusia, civilization, Islam mengajar bahawa manusia ini ada akal. Gunakan akal untuk terima kebenaran. Tak setuju, tak apa sekarang. Sebab apa tak setuju, beritahu lah. Kalau tak betul, kat mana tak betul, beritahu. Dan yang betul macam mana? Begini yang betul. Kalau betul, rasional, ada dalil daripada Allah, daripada Rasul, terima lah. Ya. Ni bila kalau hujah gali pagi, hidupkan api. Tolak je Ibrahim dalam api senang. Ketika itu Nabi Ibrahim berhadapan seorang-seorang, tak apalah. Dan ini bagus kalau kita boleh jadi amalan kita. Ibn Abbas sebut, Rasulullah pun sebut kali ni, masa negara Madinah pun dikepung, masa Nabi Ibrahim diheret nak dihubat dalam api. Bayangkan seorang berseorangan, seluruh penduduk negeri Babil nak tolak dia dalam api. Nabi Ibrahim baca satu doa. Satu doa, bila kita rasa kita lemah, bila kita rasa kita tak boleh nak lawan dengan orang-orang jahat ni, baca. Dan hasil daripada Nabi Ibrahim baca doa ni, Allah Ta'ala berfirman, Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hasil doa yang Nabi Ibrahim baca, Allah suruh api jadi sejuk, tak membakar. Dan apa yang Nabi Ibrahim baca juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika Madinah dikepung. Nabi Muhammad pun baca doa yang sama. Baca apa tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim diheret dalam api, itulah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kota Madinah dikepung oleh tentera-tentera musuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita pun baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil ketika nak timbang barang kat kastam, takut tak lepas tak ikutlah. Hasbunallah. Dia baca ni, bila kita baca apa saja, nak nak menunjukkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita sebut sekali, saya sebut dulu, tuan-tuan sebut, hasbunallah, hasbunallah,
Semangat sikit, macam tak makan malam lagi je ni. Tak makan ni? Banyak ni makan. Hasbunallah. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Syarah. Wallahu a'lam. Kau sambung ke? Sikit je. Hasbunallah. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil. Sebaik-baik wakil. Apa makna wakil? Wakil kita nak berserah segala urusan. Orang buat bisnes, nak pergi buat haji. So dia tinggal bisnes dia sebulan. Nanti nak sign check, bayar gaji, nak bayar payment, nak keluar masuk duit, dia akan tinggalkan wakil. Wakil ni orang macam mana? Sudah pasti orang yang dia sangat percaya, yang akan bertindak apa saja untuk kebaikan dia. Baru dia panggil wakil. Nak sign check, nak hantar anak, nak urus kat rumah, tolong beli sayur, beli beras tak ni. Wakil. Jadi ni'mal wakil. Sebaik-baik wakil. Hasbunallah. Cukuplah Allah untuk kita berserah. Itu kita isi kataan wakil ini datang perkataan tawakal, berserah pada Allah. Jadi Nabi Ibrahim, aku seorang, aku tak boleh nak lawan kamu semua. Hasbunallah. Cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil. Sebaik-baik wakil. Ada kala kita berhadapan dengan orang jahat, ada kala kita berhadapan dengan orang yang khianat pada Islam, ada kala kita berhadapan dengan musuh-musuh kita sendiri, ada kala mungkin orang pecah rumah, nak rompak rumah kita, tak boleh nak lawan, kita seorang je, kita orang perempuan, tak mampu nak lawan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang beriman dalam keadaan kritikal, panik, dia akan terkeluar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik. Okay. Ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Barulah datang ayat. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ini ayat tu. Biasa orang perempuan ingat. Dia nak agak beriuk. Nak agak beriuk mana pun. Kulna ya narukuni bardan sambil bagi. Bolehlah. Bolehlah. Moga-moga yang panah itu jadi tak panah mana. Sebab Allah yang berkuasa menjadikan api itu panah dan membakar. Allah juga berkuasa menjadikan api tidak panah dan tidak membakar. Pengorbanan Nabi Ibrahim keluar dari api, barulah Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin dari Babina. Babina ini di Iraq, di Baghdad, di Iraq. Kalau sekarang peta dunia di Iraq, Babina di Iraq. Nebuchadnezzar, Raja Namrud untuk Arab sebut, dari Iraq, Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Di kalangan para Nabi, Nabi yang pertama hijrah ialah Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Ibrahim hijrah dari Babil ke Palestin, membawa isterinya yang sulung. Oh, isteri sulung. Isteri yang pertama iaitulah Sarah. Dan ada seorang lagi yang beriman dengan Nabi Ibrahim, anak saudaranya yang bernama Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, anak saudara. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Hijrah ke Palestin, ke Syam. Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Nabi Lut dia berpecah pergi ke tempat ada kawasan-kawasan yang lain. Nabi Lut berdakwah kat sana, Nabi Ibrahim berdakwah di Palestin, membawa Sarah. Pengorbanan tinggal kampung halaman sebab orang tolak Islam. Kalau orang tak nak, aku datang sini lah. Ya. Yeah. Tak nak sangat, aku datang sini. Huh? Orang sini tak nak agama, aku datang sini. Datang Selangor pun lah. Orang tengah aku asyik tak montor pun, dia datang. Aku duduk Selangor lah. Yeah. Jadi, jadi hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Ibrahim hijrah dari Babil ke negeri Palestin, berdakwah bawa Sarah. Panjang kisahnya. Ini pengorbanan tinggal tanah air kadang kamu. Dalam antara kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bawa Sarah pergi ke sini, pergi ke sini. Sekali itu
Ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari, Ibn Abbas meriwayatkan bahawa satu ketika Nabi Ibrahim bawa Sarah pergi ke negeri Mesir, berdakwah di Mesir, dari Palestin pergi ke Mesir, dakwah. Ketika itu raja Mesir ni seorang raja yang jahat. Dia tengok Nabi Ibrahim bawa Sarah. Sarah ni seorang yang cantik, tapi tak ada anak lagi masa tu, lama dah kahwin. Nanti bila raja Mesir tengok, raja Mesir berkenan. Orang ni berangan ni, pada tengok orang comel sikit dia berkenan. Lalu dia tanya, siapa tu? Nabi Ibrahim bisikkan pada Sarah, jawab, ukhtu ataupun akhi. Aku adalah, this is my brother. Hai, dah akhi. Ingat, Nabi Ibrahim bagi tahu, wahai Sarah, jawab akhi. Dan Nabi Ibrahim pun jawab, hai, ukhti, this is my sister. Ukhti. Sebab saya kalau saya sebut saudara perempuan, saudari perempuan, payah nak faham. Sebenarnya itu. Nah, kononnya mereka ni adik-beradik. Tapi dengan maksud Nabi Ibrahim, this is my sister in akidah. Tapi tak nak sebut isteri. Sebab kalau sebut isteri, raja dia akan terus bunuh Nabi Ibrahim, ambil Sarah, kalau isteri. Kalau adik perempuan, dia rampas saja adik perempuan. Dia tak bunuh si lelaki sebab adik. Kalau adik, kalau suami isteri, perangai raja masa itu, dia akan bunuh Ibrahim. Jadi nak selamat daripada dia bunuh, jawab, this is my sister. Dalam hati niat, my sister in Islam, akidah. Bukan sister in Islam, maksudnya sister dalam akidah. Itu maksudnya. Ini yang tahu, dia kata Nabi Ibrahim istighfar, dia kata aku pernah bohong. Sebab dia nak bohong raja ni, nak selamat daripada dia kena bunuh. Lalu Sarah ini dibawa, raja tu habis, bawa. Bila raja tu bawa Sarah, raja tadi, bila dia nak buat jahat pada Sarah, satu doa yang juga dibaca oleh Sarah, ya Allah, aku serahkan kepadamu si jahat ini. Sarah, ini tengok isteri yang dididik oleh Nabi Ibrahim, ada masalah, dia ingat Allah dulu. Dia tak kata, Ibrahim, tak. Ya, dia ingat Allah dulu. Kita dah sebut lagu suami dulu. Sarah, ya Allah, aku serahkan padamu si jahat ini dengan kuasa Allah. Tangan raja tak dikeras, tak boleh buat apa. Raja tadi kata, celaka kamu. Kamu buat apa kat aku tak boleh bergerak dengan kuasa Allah. Kan? Lalu, tuan-tuan, ini bukan kisah Israelia. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dan disebut kitab ini dalam kitab Al-Qasasul Qur'ani oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Seorang ulama yang masih hidup di negara Jordan, dikumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kisah para lalu, keras tangan, raja tak dikata, wahai perempuan, maafkan aku, lepaskan aku tak buat dah. Dan Sarah kata, ya Allah, lepaskan dia, ya Allah. Dia dah minta maaf, tangan dia boleh bergerak balik, nak terkam balik. Tengok orang kan, dulu jadi tak nak buat, buat juga. Tapi tak naik aku, naik pun tak mana. Jadi, Sarah doa kali kedua. Sarah doa, ya Allah, aku serah dia pergi tiga kali lagi. Kali kedua, tangan kiah minta maaf, Sarah doa, Allah lepas. Kali ketiga dia buat, kerah lagi, Sarah doa, lepas. Lepas dia tiga kali, dia pun panggil oleh balak dia, Raja Mesir tadi, ambil ni, hantar dia balik. Kamu bukan bawa manusia kat aku, kamu bawa syaitan kat aku, Raja tadi. Dia tu yang syaitan. Kamu, apa ni, jitum bi syaitan, majitum bi insan. Kamu bukan bawa manusia, kamu bawa syaitan je pengaku. Ambil, hantar balik dan beri hadiah pada dia banyak-banyak. Raja tadi beri hadiah harta sedikit dan juga dihadiahkan seorang hamba perempuan yang bernama Hajar alaihissalam. Bila Sarah balik bawa Hajar, Nabi Ibrahim sedang solat kat kemah. Selesai Ibrahim solat, Abang Him, ni nak buat jahat kat saya tadi, lepas tu saya doa, alhamdulillah Allah tolong saya, dia bagi hadiah harta ni, dan ini Hajar juga dia bagi hadiah. Nabi Ibrahim kata, jom kita balik ke Palestin balik. Di situ bermulanya Hajar dalam hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim balik ke Palestin, bawa Sarah dan Hajar.
ini hebat pula pengorbanan Sarah alaihissalam. Sarah hadiahkan pada Nabi Ibrahim Hajar ini. Allahu Akbar. Dan daripada Hajar, ada riwayat menyebut Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Ada riwayat menyebut dalam syariat ketika itu boleh bersama dengan hamba ini. Tapi lebih baik riwayat yang kita pegang bahawa Sarah hadiahkan Hajar pada Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Kahwin je dengan Hajar, dapat Ismail. Hebat pengorbanan Sarah. Hebat pengorbanan Sarah. Orang kat sini pun dicontoh di sana. Boleh. Macam anggur. Tak semestinya berkobar macam itu kan. Tapi boleh je abang. Saya semangat Edi Adhan. Saya akan hajar seorang yang tak tahu. Abang-abang ni datang beli ustaz ni kasih sarang. Jadi ini pengorbanan Sarah. Pengorbanan Sarah hebat. Tapi tengok, ini bila berkorban. Berkorban, kita sebut dah tadi. Korban pastinya sesuatu yang kita sayang, yang berharga untuk mendapat yang lebih hebat. Ya, Sarah hadiahkan Hajar pada Nabi Ibrahim. Hajar mengandung dapat Ismail. Allah Ta'ala bagi kepada Sarah mengandung melahirkan Ishak. Allah. Subhanallah. Ini bukan nak bujuk suruh kahwin 2-3 ni, nak cerita banyak lelaki yang saya jumpa tahu anak dia kahwin lama tak dapat anak. Lepas tu perlu cari seorang lagi untuk isteri dia. Dua-dua mengandung. Subhanallah. Wallahualam, dia boleh fikir lah. Tapi ini bukan satu kaedah. Mungkin kebetulan tu, wallahualam. Tuan-tuan, kalau yang pertama tu ada anak dah, tak ada peluang lah. Bukan satu keedah ni, bukan satu hukum. Tapi nak beritahu ni 2-3 kes. Tak kenalan saya yang sebut tu. Mana seorang kat Jeruk, JP. Tak jalan, tak payah panjang. Dia mau kat sana, mau itu sama gitu lah. Sama risau lah, sama risau. Jadi, dapat Ismail dengan Sarah dapat Ishak. Dia memang sebenarnya daripada keturunan ni lah para Nabi. Dia daripada Ismail, tak ada Nabi. Tak ada Nabi Muhammad. Tapi daripada Ishak inilah dapat Yaqub, dapat Yusuf, dapat lagi Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Semuanya dari keturunan Ishak. Isaac, Ishak, Ishak, daripada Ishak inilah. Samuel, Ismail, tak ada Nabi. Jadi di Bani Israel ramai Nabi. Jadi pada sebab tu Bani Israel ingat Nabi akhir zaman keturunan dia juga. Oh, tunggu Nabi akhir zaman ni ramai dah Nabi ni. Tiba-tiba bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan Bani Ismail. Sebab tu dia orang tolak Nabi Muhammad. Kuat semangat nasionalisme bangsa tu. Istilah Bani Israel datangnya daripada Ishak, anak Ishak Yaqub. Yaqub ini dia ada second name dia. Nama kedua Yaqub adalah Israel. Kalau kita tengok Maikat Nabi Yaqub tu, dia ada Elias dia. Yaqub, Elias, Israel. Jadi anak cucu Yaqub ini Bani Israel. Dari sini lah. Sebab tu dia orang yang cerita terganak orang Nabi ni keturunan ni. Dia rasa dia ni pilihan Allah semua. Dia terganak pada Nabi, semelih Nabi keturunan. Tunggu akhir zaman, Nabi akhir zaman, tiba-tiba datang dari susu galuh Ismail. Okey. Jadi ini satu perkara lagi yang kita nak bersihkan malam ni. Kita selalu dengar cerita bila Hajar melahirkan Ismail. Sebab apa Nabi Ibrahim pergi hantar Hajar dan Ismail ke Mekah? Duduk Palestin yang elok-elok dah. Di awal-awal tu tak dapat lagi Ishak. Ya. Kita selalu dengar Sarah jealous. Sarah jealous, Sarah kata apa? Hei, saya tak nak tengok muka aja. Bawa dia lagi ke muka. Itu Israelia. Itu fakta yang perlu diperbetulkan. Sarah adalah isteri yang sangat solehah. Isteri yang telah berkorban untuk suami. Dia tidak bersifat begitu.
Dah habis kenapa Nabi Ibrahim pergi hantar Ismail dengan Hajar ke awal Mekah tu? Kerana Allah suruh. Kerana perintah Allah. Besar masalah. Bukan kerana takut pada Sarah. Ya. Cikgu ke ibu tua yang suami isteri suruh karat. Tak. Itu surat ini. Kenapa hantar Hajar dan Ismail? Kerana Allah suruh. Di mana bukti Allah suruh? Bukti bila Nabi Ibrahim bawa Hajar dari Palestin tu jalan kaki sampai ke Mekah, masa tu Mekah ayat Quran sebut biwadin ghairi dhi zar'in, suatu lembah yang kering kota, tak ada pokok, tak ada orang duduk, tak ada apa pun. Sampai di situ Allah Taala kata hantar ke situ Ibrahim, hantar Hajar dan Ismail di situ tinggal. Tak ada orang duduk, kering kota, bayangkan. Bukan ada hotel macam sekarang. Ha, Datuk Zainal tahu kan? Bukan ada hotel, ada kemudahan, ada pun tak ada kering kota. Tapi Allah kata Ibrahim tinggal. Ya Allah. Bayangkan orang yang lama dah tak ada anak, kahwin lama dah tak ada anak, tiba-tiba dapat baby boy, comel. Allah suruh hantar ke tempat tinggal, ke tempat negeri kering kota. Ya Allah. Kita nak hantar anak asrama pun tiap-tiap minggu tak lipu. Pagi bahasa dah, makan okey. Lama Nabi Ibrahim mana boleh nak Skype dari Palestin ke Mekah tu. Anak kita dah boleh berangkau. Uploadlah kapal tu. Berjauhan. Tapi Allah tak ambil poin nak beritahu bahawa ini perintah Allah. Bila tiga Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim pun pagi. Banu menghala ke arah Palestin maju. Hajar kesedihan. Pegang baby, bila tengok suami dia Banu patah balik. Abang Hei nak tinggalkan ni ke? Nabi Ibrahim pun berhenti. Nak tinggalkan kami ke? Nabi Ibrahim dia. Hajar seorang isteri yang cerdik, dia pun tukar soalan. Allahu amaraka bihada ban. Adakah ini perintah Allah? Tengok tadi dia tanya abang nak tinggal tiga orang ke? Abang nak tinggal tiga orang ke dua orang ni? Bila Nabi Ibrahim diam, dia tanya tukar soalan. Bang, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim pusing. Ya sayang. Ya. Pusing dia. Bila Nabi Ibrahim sebut ini perintah Allah, si isteri ini menjawab, idzan lan yughayyi'an Allah. Kalau begitu bang, Allah pasti tidak akan sekali-kali sia-siakan kita orang. Will never. Allah tak akan biarkan kami di sini. Kalau abang tinggalkan kami kerana perintah Allah, Allah akan jagakan dia Allah. Ini ibu yang hebat. Ibu inilah, jiwa ibu macam inilah yang melahirkan anak yang sanggup dismelek kerana Allah. Nak lahir Ibrahim dan Ismail tu, nak tarbiah Ismail, tengok mak dia dulu yang hebat. Hebatnya Ibrahim kerana ada isteri yang hebat di belakang. Sarah, Hajar. Lahirnya anak yang hebat Ismail, ada ibu yang hebat bernama Hajar. Yang satu, nak Hajar tak kata dah bila dengar dah ini perintah Allah. Hajar tak kata dah bahir, jangan nak makan apa, nak minum apa. Dia jawab, kalau ini Allah suruh, yeah, no problem. So, dia kata yang abang nak berhenti dah bisnes ni, yang tak berapa bersih lah, dia haram lah. Harap Allah tak suka. Isteri akan kata, ya bang, saya setuju. Saya sanggup kita susah bersama berbahasa rezeki kita halal. Ha? Ini isteri yang macam Hajar. Bang, janganlah berhenti. Harap tu ya. Nanti kita dapatlah. Itu bukan Hajar. Itu bukan Hajar. Jadi Hajar, dia faham. Ini perintah Allah. Tak apa bang.
saya yakin kalau ini abang buat kerana Allah, Allah akan jaga saya, Allah akan jaga anak kita. Ini isteri Hajar. Sebelum cerita Nabi Ibrahim berkorban sebelah anak ni, Hajar dulu hebat pengorban. Para suami, hargilah pengorbanan isteri. Kita pergi kerja, kita outstation, isteri yang urus anak-anak di rumah, hargai mereka. Cik, semangatlah isteri no, itu sahaja. Ini buat. Hargailah pengorbanan. Ini yang kita nak belajar daripada sejarah para Nabi. Hebat pengorbanan. Sebab itulah saya sebut para suami yang bakal ada niat atau bakal datang, bila isteri nak saling, cuba pergi duduk sebelah isteri tu, tengok isteri tanya, tengok kesakitan isteri nak lahirkan anak itu, yeah. Supaya kita hargai pengobatan isteri, tengok dia saja. Tak, saya anak besar-besar dah Ustaz, lepas dah baru nak beli, tak apa lagi buat anak baru. Tak boleh dah tahu. Apa dulu tak tengok Yim Salih. Tak apalah, Yim Salih sekali ni boleh. Boleh pukul dulu dah. Tak apalah abang saya tak nak. Tak apalah, Yim cari orang lain. Tak apalah, Yim Salih boleh. Berada lah. Supaya kita appreciate. Kita hargai yang muda, yang baru kahwin, yang tak lama lagi nak kahwin. Ustaz, dah bersalin tak boleh masuklah. Payahlah yang swasta. Mahal sikit pun tak apa. Kita duduk di sebelah isteri tu. Tengok sakit dia. Kita teringat. Oh, saya alhamdulillah tuan-tuan, anak tiga, dua orang boleh duduk sekali. Yang kedua tu tak boleh sebab dia belok. Masa bilik operasi kita hantar kat luar. Yang saling normal tu kita alhamdulillah tengok kesakitan isteri. Yang baru ni awal tahun ni alhamdulillah Allah bagi yang tiga. Itu besar sikit, payah sikit nak keluar. 3.7. 12 sakit, 4.5 pagi baru keluar. Sakitnya nak saling. Mak baby sakit, bapak baby duduk menangis kat sana tengok dia. Subhanallah, masa tu kita ingat inilah niat nak kahwin 2-3, habis tak ada niat lah. Masa tu lah dia niat. Harga ni my statement dia aku kat ini, maka aku baik ni tak ada Facebook. Kalau kita hargai lah, hargai ibu pada anak-anak itu hargai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami yang sangat menghargai isteri. Appreciate. Nah, kita hargai, dia happy, happy, ceria, akan memberi kesan ceria pada anak-anak. Tak apalah, tak payah ceritalah buat suami isteri terbalik Nabi Ibrahim dan Hajar. Hajar berkorban. Tak apalah, lalu Nabi Ibrahim pun jalan, jauh sikit dah Hajar kata okey, Nabi Ibrahim jalan, jauh sikit, Nabi Ibrahim berusi ke belakang balik. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Allah, aku tinggalkan isteri dan anak-anakku ini di sini. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia rasa nak datang ke Engkau. Ya Allah, rezekikan kepada ni. Contoh doa Nabi Ibrahim pandai. Ujung doa, ya Allah, rezekikan kepada penduduk di sini buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak doa banyak kau kok buah-buah. Doa buah, doa yang siap. Ini doa shortcut dia. Di Mekah mana ada pokok durian? Tapi buah durian saya pernah jumpa kat Mekah. Di Mekah pokok buah tak banyak, tapi pelbagai jenis buah. Anggur datang dari Ma'in, datang dari Mesir, dari Turki. Buah cherry ada, buah petik ada, tembikai ada. Berkat doa Nabi Ibrahim. Seorang yang berkorban kerana Allah menjadi sebab doa dia mustajab. Nabi Ibrahim kata, rezekikan penduduk Mekah ini dengan buah-buahan yang banyak. Memang banyak buah Mekah. Pokok tak ada pun. Yeah. Pokok kurma banyak kat Madinah. Tapi buah sampai ke Mekah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim doa supaya hati-hati manusia rasa nak datang ke sini. Di situlah mulanya cerita air zam-zam. Hajar cari air, naik Safa Marwah. Mula malaikat datang, ada air zam-zam. Bila ada air, ada buruh-buruh yang datang hingga kabilah Jurhum. Kabilah-kabilah yang lalu luar satu cari sumber air. Nampak buruh, oh ada buruh kat sana. Pasti ada sumber air, zam-zam. Kan? Dia orang pun datang, kabilah Jurhum minta izin nak tinggal kat situ. Nak guna air zam-zam, dia orang bayar kepada Hajar menjadi sumber pendapatan.
Apabila Jurhum mula menetap di situ, Ismail membesar dan belajar bahasa Arab dengan kabilah Jurhum dan berkahwin dengan salah seorang daripada anak-anak keturunan Jurhum orang Arab besar. Tapi sebelum cerita membesar itu, Nabi Ibrahim memang balik ke Palestin. Nabi Ibrahim tak stay di Mekah. Balik ke Palestin, duduk dengan Sarah, dapat Ishak, stay di Palestin. Cuma satu tempoh masa beberapa tahun, Nabi Ibrahim datang ziarah tengok mana. Datang. Lalu masa datang itulah yang benda Kaabah. Masa datang itulah yang cerita bila Nafalaman balagha ma'ahu sa'i. Apabila Ismail telah meningkat usia dia, remaja, boleh tolong ayah buat Kaabah. Buat Kaabah tu, benda Kaabah. Ismail ambil batu, Ibrahim letak. Ismail ambil batu, Ibrahim letak. Bila Kaabah tu semakin tinggi, dan nak buat macam mana? Nabi Ibrahim ni Kaabah kat sini. Jadi dah tinggi dah, nak letak macam mana? Tangga tak ada lagi. Dia ambil satu batu. Nabi Ibrahim pun berdiri atas batu ni. Ismail undur batu. Nabi Ibrahim berdiri sini, ambil batu daripada Ismail, letak lagi. Jadi nak jadi. Tempat Nabi Ibrahim berdiri ni, itulah yang dipanggil sekarang Maqam Ibrahim. Maqam maknanya tempat berdiri Nabi. Bukan kubur Nabi Ibrahim. Orang Melayu makam ni kubur. Itah mana ni kubur, nampak tak apa kaki. Maqam bermakna tempat berdiri. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Di sinilah tempat sunat lepas kita selesai tawaf. Kita semayang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kalau ada ruang, tak ada ruang bakar sikit. Tak ada ruang, tempat lain pun tak apa. Tak boleh nak buat, tak payah buat pun tak apa sunat. Tapi ini kan, sunat tawaf. Okey. Dalam keadaan Ismail ni membesar, akhlak baik, tiba-tiba dahlah hidup berjauhan, berkorban berjauhan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi semelih. Bila semelih, maknanya ini adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Kalau malam ni kita mimpi semelih anda, esok jangan semelih. Kan? Sebab mimpi kita bukan wahyu. Yang wahyu mimpi Nabi. Allahu Akbar. Dahlah berkorban berjauhan. Anak tu besar. Anak tu comel, baik. Bukan Nabi Ismail duk jadi mak rebek kat muka mana. Gusur panggil, boleh telefon Nabi Ibrahim tak ada. Kan? Yeah. Nabi Ismail baik. Tiba-tiba Allah perintah suruh semelih. Ya Allah. Di sinilah kita kata hebat ni. Sayang pada anak, sayang. Tapi perintah Allah lebih utamakan. Nabi Ibrahim beritahu pada Ismail, si ayah yang baik, wahai anakku, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aku mimpi melihat semelih kamu. Anakmu faham, ayah dia Nabi, kalau mimpi adalah wahyu. Tapi, boleh tak Nabi Ibrahim terus melihat anak? Boleh, cuma Nabi Ibrahim nak tunjuk contoh ayah yang baik, bincang dengan anak. Boleh je nak guna kuasa veto seorang ayah, Nabi lagi. Tapi masih lagi discuss. Wahai anakku, ayah mimpi sebelah kamu. Fanzur mada tara, what is your opinion? Macam mana? Okey ke? Tengok. Nabi dengar orang bincang dengan anak. Kita yang tak Nabi ni, tak pernah dengar pandangan anak. Malik cuti, pergi sini, pergi kedui. Nabi Ibrahim bincang dengan anak. Yeah. Anak yang baik, yang dididik oleh ibu yang hebat. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, ayah buatlah apa yang diperintahkan pada ayah. Saya akan sabar insya'Allah. Anak sekarang ayah marah sikit lari keluar tak balik rumah. Anak zaman sekarang ayah marah rendik sikit merajuk, tidur mahawah seminggu tak balik. Nabi Ismail, ayah nak semelih. Semelihlah ayah. Nabi Ibrahim, Allah suruh semelih anak, dah perintah Allah, semelih. Kita, Allah suruh, Nabi suruh, perintahkan anak semayang. Kesianlah ustaz, dia habis SPM, dia nak dia tidur pagi-pagi tak ada kelas. Nak kerja semayang sumpuh je, kesianlah anak.
Kan? Nah, macam mana ustaz ni macam tu, dia tak susah nak paksa dia tutup-tutup aurat ustaz. Sial lah. La ilaha illallah. Nak paksa suruh tutup aurat, tak boleh. Nabi Ibrahim semua sembelih. Cuba kita hari ni, disunatkan sembelih anak masing-masing. Buat ke tau? Taubat tak buat? Nak tutup subuh je. Nabi Ibrahim semua sembelih. Sayang tak ke anak? Sayang. Sayang tak kepada Allah, perintah Allah diutamakan. Ini hebat Nabi Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim. Sebab itulah bila nak sembelih tu memang tak cepat nak sembelih lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Ansadaqta ru'yat Ibrahim, kamu telah merealisasikan perintah Allah." Daripada pengorbanan itulah kita hari ini korbanlah sikit harta yang kita miliki. Ha, itu balik pada asal yang kita bincang tadi, ibadat korban sebagai tanda kita ni sayang ke harta. Letih kerja, niaga dapat untung. Letih kerja, dapat duit gaji. Letih tak tidur malam, letih apa semua. Tapi korbankan sedikit saja daripada apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Cuba ingat balik, tiap-tiap bulan Allah beri rezeki pada kita berapa banyak. Usia kita sekarang berapa dah? Dan berapa kali dah kita ambil bahagian dalam ibadat korban. Cuma tuan-tuan, saya di mana-mana saya pergi, saya akan sebutkan ini menjadi satu isu. Sekarang ada orang buat ibadat korban di tempat kita, ada orang buat di Kemboja, di Selatan Thailand, di Sudan, di tempat minoriti orang Islam. Mana lebih afdal? Buat kat tempat sendiri ke hantar tempat orang Islam yang minoriti? Mana lebih afdal? Buat sini. Sana. Mana lebih afdal? Kita nak buat kat tempat kita ke ataupun kita hantar ke Kemboja, Selatan Filipina, Bangladesh, Mongolia? Mana lebih afdal? Sini ke sana? Sini. Sini ke sana? Sana lebih susah. Sini surau kita ni berapa ekor sebenarnya? Tujuh. Alhamdulillah. Tujuh. Penduduk kawasan ni ada berapa ramai kalau sini? Tak nak makan lagi pun ya. Patu alhamdulillah. Kalau tujuh ekor lembu kali tujuh bahagian 49 bahagian. Banyak 49 lebih pada semua. Tak apalah. Ya. Mana ada orang kata ustaz, kita kena buat kat tempat kita. Sebab kita ni ramai orang susah. Jadi kita buat kat tempat kita. Tapi yang buat kat tempat kita kata, sahabat saudara kita di sana. Sekali setahun dia nak rasa daging. Kita kat sini okey boleh makan daging. Lepas minyak naik pun boleh beli daging-daging. Dia juga kat sana bayar haji, dia nak rasa daging. Macam mana? Siap, kita ni asyik fikir kita je. Tak fikir nasib orang Islam kat sana. Mana boleh apa? Sini ke sana? Sana pula. Tak di sini. Yang buat kat sini kata, tak ustaz, kita ni yang depan mata kita ramai lagi, susah. Apa kita nak pergi cari jawab? Ini orang susah ramai ni. Kita kena bertanggung jawab dulu. Kalau ada orang nak lemak, seorang kat sana, seorang kat sini, kita tolong kat sini dulu. Mana lebih afdal, sini ke sana? Sini pula. Kita selesaikan malam ke kawasan kita ni. Yang paling afdal ialah yang paling ikhlas kerana Allah. Selesai masalah. Yang paling ikhlas. Antara tanda ikhlas, dia tak sibuk condemn orang lain. Aku nak buat kat sini, kau nak buat kat sana, buatlah. Moga-moga Allah terima amalan kita semua. Aku nak hantar ke Kemboja, kau nak buat kat kampung, buatlah. Aku nak pergi sana, moga-moga Allah terima. Tahun lepas aku dah 7 tahun dah buat kat kampung sendiri. Rasa tahun ni nak kongsi dengan orang kat jauh sikit. Buat kat sana. Ya, penting kita ikhlas
tak sibuk condemn orang lain. Satu, boleh tak kita pilih tempat nak buat ibadat korban berdasarkan harga? Tak sini murah sikit, aku nak buat kat sini, boleh tak? Dalam memilih harga korban, bahagian korban ni, siapa-siapa yang pilih yang lebih murah, dia ada dua keadaan. Satu keadaan, boleh, tak ada masalah. Dia sengaja pilih, mana lebih murah, dia pilih yang murah. Ada keadaan, boleh. Ada keadaan, satu lagi, tak boleh. Yang boleh ni macam mana? Dia pendapatan dia tolak sewa rumah, tolak bayar kereta, tolak juga anak makanan, anak pemper, anak pemper mak, batu bagai, semua tolak-tolak, duit tak banyak, ada sikit simpan ada 350 je, 5 bulan simpan duit. Nak buat ibadat korban, dengar pengorbanan Ibrahim, pengorbanan Hajar, aku pun nak buat jugalah, tapi duit ada banyak ni. Carilah mana yang paling murah. Hantar kat bojo murah sikit, 300. Dia pun pilih yang paling murah sebab dia ada duit banyak tu saja. Dia pun hantarlah dengan penuh ikhlas kerana Allah. Silakan. Ini yang boleh. Yang kita kata pilih yang murah tak boleh, jadi terdekum. Harta dia banyak, kereta 5-6 biji, rumah banglo 2-3 biji, kedai bagi sewa kat orang. Nak buat ibadat korban, surau berapa sebahagian? 380. Dia yang kaya-kaya ni, surau sana 370. Saya dah buat sana, 40 ringgit. Yang ni memang tak hidup masih berikut. Yang ni kalau dia pilih murah sebab kena ikut duit, ini kita bimbang. Takut-takut jadi macam kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam bila disuruh korban, seorang cari yang terbaik daripada hasil, seorang lagi cari barang reject shop pun je barang. Tak ada nak jual dah. Ni lah buat korban, pilih yang paling murah. Jadi kita buatlah yang terbaik. Dan nak pilih yang mana ustaz? Pilihlah mana-mana pun, yang penting ikhlas. Jangan condemn orang lain. Satu lagi tanda ikhlas, jangan ada cerita kat orang. Saya tahun ni tak banyak buat korban, 5 bahagian je. Ayat kawan tu, dia nak beritahu 5 bahagian, dia buat berapa? Tak payah. Tak payah banding, tak payah cerita kat orang. Sebab ini deal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan habis tak, dengan surah buat sedaya nama lembu A, lembu B, saya tulis nama tu nanti jadi riak pula ustaz. Saya nak tulis nama Allah je lah. Tulislah nama senang orang nak niat. Ada orang yang jenis tekos-tekos nama ni suka tulis nama Allah. Lepas tu dia beritahu orang lain, saya tak tulis nama, saya tulis nama Allah je. Dia kena cerita kat orang pula. Allah Akbar. Nak buat apa orang tu? لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Daging tak sampai pada Allah, darah tak sampai, yang sampai ialah takwa, niat, keikhlasan kita nak buat ini. Kita buat semata-mata kerana Allah, semata-mata kita faham, kita ambil bahagian korban. Nabi janji setiap titisan darah yang jatuh ke bumi menghapuskan dosa-dosa kita. Daging yang kita beri pada orang susah tak boleh nak rasa lagi, orang tu tolong doakan untuk kita. Yang terima lagi doa lah. Bila orang beri lagi doa lah, makasihlah, moga Allah berkati hidup awak, moga Allah tambah rezeki awak. Itu budaya yang kita nak lahirkan. Kita kaya dah orang beri lagi korban. Ji, ambil ni lagi korban. Kita dalam peti ais pun banyak dah, kita pun ada buat bagian korban. Terima orang beri berkat tu. Lagi ibadah, makasihlah, moga Allah tambah rezeki awak, moga Allah berkati hidup keluarga awak. Kita ada dah daging, tak payah dalam peti air banyak dah bagi orang lain lah. Itu ya, ada ramai macam tu ya. Dia buat dah 3-4 bahagian, orang hantar dia tolak. Itu berkat tu. Itu daging ibadah ya. Subhanallah, daging korban ni banyak kali dah saya lalui sendiri. Daging korban ni tahanan daging, tak dapat air tu. Apa orang panggil masak tu, dia puk. Benda dia kata puk. Puk ni benda dia sebelum puk. Puk. Puk.
Bunyi masak je maknanya bila makan tu dia tak dengar. Lembut. Mana macam? Lembut. Tapi put pun tu juga pasal dengar tu. Ada dalam nama dewa saya rasa kan. Nak pergi tak keberkatan, jangan tolak. Orang hantar daging kurban walaupun puji ais kita dah penuh, jangan tolak. Terima kasih, doa untuk dia. Yang beritahu, banyak doa. Ini berkat daging ibadah yang Allah buat kerana Allah. Kemudian sembelihan, kalau boleh dia ambil bahagian, tengok lembu dia di sini. Ustaz, saya buat jauh, ustaz, kat kampung. Kat kampung je, nak tengok macam mana. WhatsApp kat kampung. Ini nak meningkatkan ukhuwah sesama kita, sama-sama buat kerja. Saya bagi duit je, tak nak lah foto-foto macam ni. Dia datang, dia lagi inah ni, turun sekali. Dan kalau saya tak turun sekali, macam mana ustaz? Tak sah ke korban? Sah korban. Tapi ini kita nak ambil kesempatan, buanglah segala pangkat, segala hebat kita tu. Sama-sama kita mengeratkan silaturahim kita. Duduk sekali, foto. Cuma kena ingat, yang tukar sembelih, tak boleh sembelih kalau pakai kasut. Tukar sembelih tu tak boleh sembelih pakai kasut. Kena pakai pisau. Pakai kasut dia tak putus dengan itu. Pakai pisau. Pakai tutup sekali. Buat ibadah ini, ibadah yang hebat tuan-tuan. Sembelih pakai pisau. Dan kita hati tengok daging tu kita makan sini pagi ni makan sedekah hadiah lama sebut berbahagia. Apa beza sedekah dengan hadiah? Sedekah ni kita pergi pada fakir miskin yang orang-orang susah. Hadiahnya apa dia? Hadiah ni ada tiga-tiga kita sama kaya je dengan kita ataupun lebih kaya. Itu hadiah daging tadi sekadar pembahagian. Tak perlu sebut cik ini sedekah daging korban, tak ada mesin ini hadiah daging korban, tak payah sekadar pembahagian. Beri Tuan Haji, ni ada rezeki sikit, saya ambil bahagian korban tahun ini. Bila lah, gitu selesai. Tak payah dah sebut ini sedekah korban. Saya nak bagi ni sedekah. Saya rimas situ. Kadang-kadang dia, ustaz, ambil daging ni, saya sedekah. Bila aku minta sedekah? Tak payah sebut tuan-tuan, Allah nilai lah. Kepada kawan-kawan kita, bahkan pada fakir miskin pun kita pergi kat dia, memang sedekah. Tak payah sebut sedekah. Ni, ambillah ni rezeki anak-anak sikit ni. Kita bagi duit. Ni rezeki dia, alhamdulillah. Saya dapat bonus sikit bawah ni, alhamdulillah. Ni, bila tak ada anak. Jadi ni, jadi pahala sedekah lah tu. Tak payahlah. Ni ambil ni, ni sedekah kat awak. Tak payah sebut lah macam tu. Ni rezeki awak gila. Itu cara sama ada beri daging ataupun beri duit, beri apa pun tak sebut. Allah akan differentiate lah. Mana zakat, mana sedekah, Allah tahu niat kita. Hati-hati, ada juga yang terlibat dengan korban meleh lembu. Lembu tu sempurna meleh-meleh, bila nak lapar cacat jadi lembu. Batu tak ada, ekor tak ada, kaki tak ada. Rupanya dia dah buat lari awal-awal. Masa meleh sempurna jadi bila nak lapar tu carilah. Kaki tak ada lembu badan. Ekor hilang lah, orang kawan dia masuk lah. Batu lembu ada laku. Saya tak tahu lah dia buat apa batu lembu. Mungkin yang dia tak ada batu tu. Pelik itu masyarakat. Pelik, lapor, lagi asingkan. Banyak kita nak ambil. Jangan kita duduk ambil lembu. Ambil senyap-senyap. Saya tak mampu nak menggunakan istilah curi lagi. Sebab daging tu memang nak dibahagikan. Dia nak kata dia curi. Tak sampailah martabak curi tu. Cuma kita memang kita dah ambil senyap-senyap jadi tak berkat. Jadi tak berkat. Jadi potong, lapar, asingkan, bahagikan. Yang kita yang terima daging pula berterima kasih lah. Janganlah orang kata, banyak ni je ke?
ada hatinya tu kan. Tulang saya tak ada tulang. Apa sebut ni? La ilaha illallah. Orang beri terima je lah. Ya, jangan banyak komen. Orang beri, oh, terima kasih lah, alhamdulillah gitu. Ini adab kita di dalam melakukan ibadah. Moga-moga ibadah korban yang diterima oleh Allah selesai korban. Satu lagi, mungkin yang terakhir saya nak sebut, puasa. Tadi balik hadis yang pertama saya sebut, Rasulullah kata 10 hari Zulhijjah ini Allah sangat suka amal soleh di siang hari. 10 hari 10 awal ini Allah sangat suka amal soleh di siang hari. Antara amalan yang kalau mampu nak buat, saya sendiri tak mampu nak buat. Siapa mampu nak buat, nak puasa 9 hari ini sangat baik. Jangan puasa 10 Zulhijjah, haram. Itu hari raya ya. Siapa nak puasa 9 hari, silakan. Tak boleh nak, tak mampu saya nak puasa 9 hari. Tak pilih Isnin, Khamis dan 9 Zulhijjah. Tak mampu Ustaz, saya nak puasa banyak Ustaz. Puasa 6 itu pun tak cukup. Puasa 6 itu kurang 2 Ustaz. Puasa 6 saya kurang 1 Ustaz. Apa dah banyak sangat, tak cukup kena. Yang lagi power Ustaz, puasa 6 saya kurang 6 dia tak cukup nak lagi. Tak cukup nak lagi nah. Ni boleh tak ada tak saya nak pilih sehari. Ya pilih lah 9. Ya dipanggilah hari Arafah. Disunatkan puasa kepada orang yang tak buat haji. Orang buat haji tak sunat puasa. Sebab hukum perlu ada tenaga. Orang ramai kat agama yang tu. Kita kat tanah air ni sunat puasa. Adik-adik kita yang perempuan, anak kita yang perempuan yang tak habis lagi qada. Qada Ramadan dia dulu, bulan puasa orang ni ada lagi yang dia tak selesai. Dia tinggal puasa, cuti semesta bulanan dia tu lah. Jadi macam mana qada? Ha, ambil hari-hari macam ni. Kalau puasa lah 9 Zulhijjah ni, niat qada. Kita perkenalkan dulu dengan hari-hari macam ni, bagus. Boleh tak Ustaz? Saya ada lagi yang nak qada tak habis. Tapi saya nak puasa sunat dulu 9 Zulhijjah. Boleh. Sangat baik kalau boleh buat begitu. Lepas tu sambut qada balik. Bagus kalau nak puasa. Ustaz, kami orang perempuan ni kebetulan tengok jadual 9 Zulhijjah ni memang kebetulan tak boleh semayang. Macam mana? Kami nak puasa juga ke? Nak puasa macam ni tak boleh semayang. Dan kalau period tak payahlah puasa, tak payahlah semayang. Banyak lagi amal soleh lain boleh buat. Boleh berzikir, boleh sedekah, boleh tolong orang, boleh senyum kat jiran. Kat suami jiran yang ada senyum kan? Ha. Ini semua amal-amal soleh yang boleh kita buat. Gembirakan suami, jaga anak-anak, nasihat kawan-kawan, boleh buat. Banyak lagi perkara lain. Kalau boleh saya harap malam ini kita azamkan untuk puasa 9 Zulhijjah nanti insya-Allah. Demi aku nak puasa insya-Allah. Apa masa kita sakit kena makan ubat ke apa ke nak buat macam mana? Allah beri kepada kita dan kita buat azam nak buat. Sebab bila Nabi ditanya apakah fadilat kelebihan puasa 9 Zulhijjah, Nabi kata yughfiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Okey lah, itu Ustaz. Saya puasa, waktu saya buat dosa nanti setahun. Dosa-dosa kecil yang kita buat, ada pun dosa besar, itu perlu kepada taubat yang khusus. Taubat yang khusus kita kena buat puasa 9 Zulhijjah. Kemudian, ada satu lagi bawah berkaitan. Satu kali yang jadi kebiasaan masyarakat itu takbir. Tuan-tuan, takbir raya di atas tahan, bila kita mula takbir? Lepas asar ke lepas maghrib? Takbir raya Idul Adha bermula selepas solat subuh 9 Zulhijjah. Permulaan waktida'uhu ba'da salatil fajri yawmi Arafah. Imam An-Nawawi sebut dalam matan Abi Syuja pun sebut macam tu. Dalam fiqh Syafi'i ni bukan cerita hilah-hilah, ni cerita fiqh Syafi'i. Buka kitab Kifayatul Akhyar, buka kitab matan Abi Syuja, buka kitab Al-Bajuri hasyiah syarah Abi Syuja. Disebut dalam mazhab Syafi'i kita bermula takbir Idul Adha selepas solat subuh.
hari Arafah. Dia beza takbir Idul Adha dengan Idul Fitri. Bezanya macam mana? Kalau dalam mereka Syafi'i, dia buat pembahagian Idul Fitri, takbir dia nama takbir Mursal. Apa maksudnya? Takbirnya sepanjang malam sehinggalah semayang raya. Habis, masa dia pendek, Idul Fitri pendek. Idul Fitri lepas maghrib takbir, puah isyak takbir, balik rumah takbir, pasar lasir takbir, buat kuih takbir, tukar kosyir takbir, takbir sehingga semayang raya. Pendek masa dia kan? Idul Adha, takbir dia bukan sepanjang malam itu. Boleh nak takbir, tapi kaedah yang betul takbir Idul Adha, dia buqayyad, dia berikat dengan solat. Lepas main subuh, sembilan arak, sembilan zuhijjah, lepas main subuh takbir. Lepas main duha takbir. Termasuk main sunat. Kalau kita main duha, lepas main duha takbir. Main zuhur takbir. Main asar takbir. Disebut dalam fiqh Syafi'i, termasuklah kalau main jenazah pun, lepas main jenazah takbir. Dia takbir terikat dengan waktu solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Sehinggalah asar hari tasyrik yang ketiga. Hari keempat. Nah, asal. Lepas asal tu takbir, habis waktu dia. Punjuk hari tasyrik terakhir. Dia berikat dengan waktu solat. Kita di Malaysia, kita takbir malam raya. Sebab apa jadi begitu? Sebab Tok Guru kita TV. TV mula takbir malam raya. Kita pun ikut lah. Ya, siang tu kita tak takbir. Saya cuba sebut pada cerita-cerita sendiri. Agaknya ada yang ambil peringatan. Sebab kalau dia boleh buat awal, alhamdulillah, hidupkan amalan ini. Takbir kita mula malam raya. Sebab TV tu sama juga dengan takbir sedih. TV juga tak tahu. Takbir tu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, sarafa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah. Ya, ada pengalaman semayang raya di Mekah Madinah tadi. Takbir ni macam kata kita kan, kata kan? Kau dah kita, takbir dia semangat perang tu. Balik Malaysia, Allahu Akbar, Allah. Sebab tu guru kita TV. Kenapa tak kata itu? Sebab tuan-tuan, dulu masa awal-awal nak rakam takbir raya awal-awal dulu, dia rakam tu di Kuala Lumpur, yang takbir tu semua tak boleh balik kampung kan. Kena video kena takbir, itu jadi sedih tau. Bila tu balik kampung kena takbir sedih, lepas tu isi orang lagi. Jadi seluruh-seluruh Malaysia pakai sedih pun. Jadi itu, besar juga peranan TV. Tersegah kita nak buat, tapi aman. Biar orang akan kata, oh ustaz muda-muda ni pelik. Ustaz-ustaz yang baru-baru balik belajar ni pelik. Kita dari dulu takbir Pak Maghrib semangat yang tidak tahan. Ni yang baru-baru balik belajar ni pelik-pelik tu. Buka kitab tu. Kitab dengan di pondok tu. Suhaidul Akhir Amata Habis Sunyak semua sebut. Ya? Ustaz ni Wahabi. Ini tak boleh dulu lah. Ya Allah. Ya? Tengok kitab. Tengok kitab dalam mazhab Syafi'i kita sendiri menyebut sedemikian. Itu moga kita boleh amalkan. Saya rasa sekadar tu nak sedikit tazkirah pada malam ni. Moga-moga ada manfaat insyaAllah. Kita boleh amal apa-apa yang kita mampu. Ambil ibadah kisah Nabi Ibrahim Ismail dan Hajar. Kita cuba praktik dalam kehidupan kita. Saya rasa sekadar tu lah. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.